Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadis sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Kita mulai membaca kitab Nasaihul Ibad. Dibuka kitabnya. Sudah ada kitabnya Nasaihul Ibad. Halaman 4 bab As-Sunani bab 22. Guru kita Imam Nawawi, Imam Muhammad, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi mensyarah atau menjelaskan kitab yang dikarang oleh Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Memulai dengan bab 22. Apanya bab 22? Bab yang memuat nasihat-nasihat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari aqwal ulama, dari ungkapan-ungkapan nasihat para ulama yang bermuat dua-dua. Ada dua sesuatu, dua perbuatan dan sebagainya. Wa fihi thalathuna maw'izatan. Pada bab ini ada 30 maw'izah. 30 nasihat. Arba'atun akhbar. Empat itu adalah hadis, akhbar, walbaqi athar, dan selebihnya adalah athar, itu apa yang disebutkan oleh para sahabat, bukan dari Nabi. Wa na'ani bil akhbari, yang kami sebut di sini akhbar adalah aqwal Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil athari, dan apa yang kami maksud dengan athar, ini guru telah menjelaskan, adalah aqwal sahabat wa tabi'in, pendapat para sahabat dan tabi'in. Jadi kalau disebutkan akhbar, itu maksudnya adalah aqwal rasul atau perkataan rasul. Kalau disebutkan athar, maka itu adalah aqwal sahabat wa tabi'in, pendapat sahabat dan para tabi'in. Faminhu, nah, diantara dari 30 nasihat itu, yang pertama al-maqalatul ula. Maqalah yang pertama adalah ma ruya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi bersabda, annahu qala, Nabi bersabda,
khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-iman billahi wan naf'u lil muslimin. Khoslatani, ada dua perkara yang tadi dibilang bab dua-dua. Khoslatani, ada dua perkara. Ada dua hal. La syai'a afdalu minhuma. La syai'a, tidak ada sesuatu pun. La syai'a, tidak ada sesuatu apapun. Afdalu minhuma, yang lebih mulia daripada kedua hal itu. La syai'a afdalu minhuma, tidak ada sesuatu afdalu minhuma, lebih mulia daripada dua hal itu. Al-imanu billahi, beriman kepada Allah. Wa naf'u lil muslimin, dan memberi manfaat kepada orang muslim. Nah, jemaah sekalian, para santri, Nabi menegaskan di sini ada dua hal yang sangat mulia. Tidak ada yang mengalahkan itu. Yang termulia dari seluruh apa yang ada dalam agama ini, yang sangat ditekankan oleh Rasulullah, dan bahkan ini justru sering dilupakan, ya, tidak menjadi perhatian. Afdal, ya, yang mana itu adalah al-imanu billah, matafuh rupamala ta'ala. Ini iman. Iman merupakan kunci keselamatan. Ya, dengan iman maka akidah, keyakinan para kaum muslimin itu sudah dianggap sudah selesai. Syarat untuk masuk surga, ya, al-iman, beriman kepada Allah. Itulah yang termulia. Dan seluruh ini itu yang termulia. Ya. Ibadah itu adalah buah daripada iman. Ya. Orang tidak akan mungkin beribadah, tidak akan mungkin mau membuang-buang waktunya, ya, untuk datang ke masjid, ya, salat berjamaah, mengikuti pengajian, berzikir, membaca wirid-wirid, bahkan mengeluarkan hartanya tanpa menunggu untung, ya, membiarkan dirinya kelaparan di bulan puasa, menghabiskan puluhan juta untuk haji. Tidak mungkin itu terjadi kalau tidak ada iman. Iman menjadi kunci dari seluruh apa namanya, seluruh ibadah yang dilakukan oleh manusia itu. Nah, inilah yang menjadi kunci. Afdal, ini yang menjadi afdal, yang paling mulia di antara seluruh amal-amal itu adalah al-iman. Iman. Yang kedua adalah an-naf'u lil muslimin, memberi manfaat kepada orang muslim. Nah, ini orang kadang-kadang dipikir bahwa setelah beriman, berakidah, selesai. Tapi tidak punya kepedulian kepada urusan orang-orang muslim. Tidak peduli kepada kebutuhan orang lain. Prinsipnya, ya, saya sudah beriman, saya sudah muslim, apa urusanku dengan orang-orang lain? Dia pikir bahwa setelah beriman selesai. Nabi menjelaskan, ya, diantara yang paling mulia itu bukan cuma iman, adalah an-naf'u, memberi manfaat. Apa yang kita bisa berikan kepada orang lain, itulah agama, itulah Islam yang termulia. Karena itu guru kita
Ada guru ta Ki Haji Harisa pernah tanya, mengapa kita tidak punya kebiasaan seperti yang lain, berzikir berjam-jam, membaca wirid sampai 1500. Wiridnya guru ta itu ya 500. Wiridnya At-Tariq Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah 100 istighfar, 300 tahlil, 100 salawat. Ada juga orang yang sampai 1500. Ya. Ada sampai 1000 bacanya. Kenapa guru tak tidak ambil yang banyak-banyak? Ya, guru tak berkata, ya, zikir saya adalah memikirkan dan mengurus pesantren. Itu zikirku. Ya. Bukan tinggal dalam kamar berjam-jam tidak pernah keluar karena ingin berzikir dan beribadah, tidak mau urusan dunia, tidak mau urusan orang lain, tidak ada mengurus kecuali akhirat. Bukan begitu beliau. Beliau membagi perhatiannya, ada zikirnya tapi lebih banyak memikirkan pesantren, memikirkan anak-anak, memikirkan generasi, memikirkan pendidikan, memikirkan umat. Apa yang bisa beliau berikan kepada umat? Apa perubahan yang bisa beliau berikan kepada umat ini, kepada masyarakat? Itulah zikirnya beliau. An-naf'u lil muslimin. Ya. Dalam hadis Rasulullah yang lain ada yang sejalan dengan ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sudah biasa kita baca, sebaik-baik manusia, khairun nasi, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya, paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Bukan orang yang cuek, bukan orang yang tidak peduli, bukan orang yang, apalagi kalau lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Contoh ya, ada masjid misalnya, musalla, masjid di belakang perumahan. Tapi orang kesulitan ke situ, tidak bisa masuk motor, hanya orang saja bisa masuk, jalan kaki saja bisa masuk. Kenapa? Karena ada tanahnya orang, ya, tanahnya orang, apa agar? Padahal itu tanah, kalau itu seandainya bisa sedikit dibuka satu meter, maka orang bisa leluasa masuk motornya ke masjid itu. Sehingga orang berjamaah setengah mati karena tidak ada parkirnya, tidak ada jalan masuk motor. Kenapa tidak ada? Karena yang punya tanah di depan masjid tidak mau kasih sedikit pun tanahnya. Nah, pagar yang sebelah kanan, sebelah kiri semua memagar. Nah, pagar semua tanahnya. Tanahku ini tidak boleh ada yang masuk. Nah, kawak berduri tutup jalan. Padahal di belakang rumah itu ada masjid, musalla, orang mau tempati beribadah, mau tempati berjamaah. Setengah mati orang, itu orang cari jalan mutar jauh untuk masuk ke masjid. Padahal ada jalan pintas kalau mau ji. Seandainya mau ji, itu orang yang punya tanah sedikit buka, ikhlaskan sedikit tanahnya untuk dilewati orang ke masjid. Tapi ada yang tidak mau. Ah. Iya. Dia gampang ke masjid. Lewat belakang rumahnya, lewat pintu rumahnya ke belakang kan. Orang lain tidak bisa karena sudah tutup pintu dalam. Tidak mau kasih jalan orang karena tanahnya beda. Tidak boleh tanahku ini. Kalau mau masjid beli tanah saya untuk jalan masjid. Ini sekek nasekek kayaknya. Luar biasa ini. Apa ini? Dia pikir ini adalah sebuah hak, tapi ini sebuah perbuatan yang sia-sia, sebuah perbuatan yang tidak baik. Menghalangi orang berjamaah, sifat munafik. Ya, tapi tanahku ini, betul, tidak salah. Tapi kenapa tidak ada kepedulian, tidak ada perasaan tak sedikit untuk bagaimana memberi sesuatu kepada umat Islam ini? Minimal, ya, masing-masing yang sebelah sini kasih 50 senti, yang sebelah sini buka 50 senti, 1 meter mau dibuka jalanan sedikit untuk masuk orang berjamaah.
Ya. Ikhlaskan sedikit 50 cm, 50 cm kanan kiri. Tapi ada yang tidak mau mengalah. Inilah kata Nabi, kadang-kadang orang lupa ini, apa yang termulia dari agama ini adalah dua. Al-iman, beriman. Tapi jangan cuma beriman, jangan cuma menyatakan diri mutaqabbir di pengolah ta'ala, tapi perbuatannya sama sekali tidak ada manfaatnya bagi orang Islam, tidak memberi manfaat. An-naf'ul muslimina, memberi manfaat kepada orang. Ini yang dua, ini yang menjadi sesuatu yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iman ada dan banyak memberi, banyak memberi manfaat, banyak membantu meringankan urusannya orang-orang muslim. Apa saja? Masjid, sekolah, pesantren, ya, TPA, TKA, kebutuhan umum, menyiapkan sumur bor gratis bagi masyarakat yang susah air, misalnya di daerah Galangan, Sabutung, Satando, Tinumbu ini yang susah air pam, tiba-tiba ada yang menyiapkan sumur bor gratis, luar biasa ya pahalanya itu. Ya. An-naf'ul muslimina, memberi manfaat kepada orang muslim, bil maqali, dengan perkataan, ya, kata-kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat, mengajar, menasehati, mendidik, itu sebuah apa namanya, an-naf'ul, memberi manfaat kepada orang-orang muslim, au bil jahi, atau dengan kekuasaannya, dengan kewenangan-kewenangannya, membantu orang muslim dengan tugas jabatannya di kantor, banyak memberi manfaat, memasukkan proposal pembangunan masjid, dibantu sebagai anggota dewan, dia memikirkan jalanan-jalanannya orang, memikirkan fasilitas ibadah, memikirkan sekolah agama, memikirkan tentang bagaimana pasarnya orang baik. Ya, itu namanya ketika menjadi pejabat, dia an-naf'u, memberi manfaat, bilja, dengan kewenangannya, dengan kekuasaannya. Ya, banyak orang begitu menjadi pejabat, menjadi eksekutif, menjadi legislatif, nah lupa nih apa janjinya ketika kampanye. Waktu kampanye banyak janjinya, saya akan perhatikan umat, saya akan perhatikan masjid, saya akan perhatikan pesantren. Begitu duduk di dewan, ah itu pak masalahnya ini teman-teman tidak bisa. Wah, banyak alasan ya, janji itu sudah bagus ya, memberi kita harapan, tapi bukan main kecewanya kita kalau tidak ada sama sekali yang terwujud, padahal sudah dibantu untuk kasih menang di pilkada atau di pileg, tapi ternyata janjinya ya apa istilahnya itu, lagu Bugis itu, janji mutaroe ya, janji mutaroe. Bagaimana bisa diupayakan sesuatu sedikit saja, apapun yang bisa dilakukan untuk menyenangkan hati orang-orang Islam ini dengan jabatan itu. Au bil mali, atau dengan harta. Harta ini diberikanlah sebagiannya untuk membantu kebutuhan umat ya. Seperti pesantren contohnya, sekolah-sekolah agama ini ya, kalau bukan umat Islam yang bantu tidak ada pembangunan, karena pemerintah, Kementerian Agama, Kementerian Diknas, Dikbud, Mendikbud, itu tidak ada dana membangun pesantren, tidak ada itu. Yang ada memperbaiki yang rusak atau membelikan fasilitas-fasilitas belajar, dana bos, memperbaiki yang rusak, ya pintunya rusak, jendela rusak, baku-bakunya rusak, itu ada anggarannya dari dana bos. Tapi membangun pesantren, membangun asrama, membangun kelas, itu tidak ada anggarannya di pesantren di negara. Tidak ada anggarannya sama negara itu. Umat Islam yang bertanggung jawab untuk membangun pesantren, untuk memperbaiki pesantren, untuk menambah jumlah kelasnya pesantren. Ya, seperti kita ini di Al-Nahdah ini ya, sementara ini kita memperbaiki pesantren. Kalau bukan sumbangannya jamaah, sumbangannya orang tua santri, sumbangannya alumni,
Tidak bisa, habis pesantren, rusak semua, tidak ada yang perbaiki. Tidak ada anggarannya di negara ini, di pemerintah tidak ada. Maka an-naf'u lil muslimin juga dalam arti menyerahkan sebagian harta, menyumbang, bersedekah untuk kepentingan orang muslim. Ya, bukan hanya kepentingan sesaat, tapi untuk kepentingan dipakai orang-orang muslim berlama-lama, ya, memberi perbaikan-perbaikan kepada anak-anak kita. Au bil badani, atau dengan badannya, tubuhnya dipakai untuk memberi bantuan. Ya, kalau tidak bisa dengan harta, tidak bisa dengan kekuasaan, bisa dengan tubuh kita, bantuan jasmani, bekerja untuk orang-orang muslim. Sudah Pak, saya tidak bisa kasih uang, tidak ada uangku, tapi saya bisa menggali, saya bisa bekerja, saya bisa ini, saya bisa begini. Ya silakan, jangan dibayar. Ya, ini untuk umat. Nah, itu namanya anak ulil muslimin. Ya. Kalau dibayar, ya bukan nakul namanya itu. Itu kerja, itu honor. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ya, dalil atau hadis yang menunjang dari apa yang tadi disebutkan di atas. Man asbaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang asbaha, bangun di waktu pagi, barang siapa yang bangun di waktu pagi, asbaha engkai rilekile, la yanwi az-zulma ala ahadin, tidak meniatkan berbuat zalim kepada seorang pun. Tidak ada niatnya berbuat zalim kepada seorang pun. Bangun pagi-pagi hatinya ikhlas, hatinya damai. Bukan bangun pagi-pagi, hari ini saya mau balas nih. Hari ini muka kasih begini, kemarin kasih begini, ke hari ini saya muka. Kemarin apa kata nak naik kah? Hari ini untuk kompeling itu, di mana aku dapat nanti itu, di Dotro kah atau di Warung Azhar kah? Ya, contoh itu. Nah cari itu. Pagi-pagi bangun-bangun bukan cari kopi, tapi cari musuh. Yeah. Barang siapa yang berpagi-pagi la yanwi az-zulma, tidak meniatkan dalam hatinya, tidak ada terbersih dalam hatinya az-zulma, keinginan untuk berbuat zalim, menganiaya orang, menyakiti orang, menindaki orang, ala ahadin, pada seorang pun, siapapun itu, gufira lahu ma jana, maka akan diampuni dosanya apa yang telah lewat. Dosa kemarin itu diampuni jika hari itu dia bangun pagi-pagi dan hatinya damai, hatinya suci, tidak ada niat-niat mau menyakiti orang hari itu. Kata Nabi, gufira lahu ma jana, apa yang telah lewat tadi malam, apapun yang dia niatkan, apa yang dia rencanakan tadi malam, dihapus oleh malaikat karena pagi-pagi dia bersihkan semua, tidak ada ya niat-niat jelek hari itu yang dia rencanakan. Wa man asbaha, dan barang siapa yang berpagi-pagi, yanwi nusratal mazlum, yanwi meniatkan dalam hatinya, metok dalam hatinya, ya, begitu bangun subuh dalam hatinya apa yang dia bilang, apa yang dia niatkan, nusratal mazlumi, membantu orang-orang yang dizalimi. Siapa yang dizalimi hari itu dia siap bantu, siapa yang hari itu menderita dia siap bantu hari itu, siapa yang hari itu susah hidupnya dia siap bantu. Itu niatnya pagi-pagi setiap hari. Wa qada hajatal muslimina, dan meluluskan atau membantu hajat orang muslim hari itu, dia berniat maukah bantu orang hari ini, siapa yang susah hari ini, siapa anak yang hari ini tidak bisa bayar SPP-nya, maukah cari, maukah bayarkan hari ini, siapa yang hari itu santri tidak bawa kitab, mana kitabnya, belum beli, kenapa tidak beli, tidak ada uang, bapakku susah anunya rezekinya, susah jualannya, tidak bagus kibi usahanya, tidak ada uangku. Maka hari itu ada jamaah yang bilang, oh berapakah itu kitab misal itu, saya belikan.
10 santri saya tanggung kitabnya. Nah, itu namanya qada'i hajat muslim. Meluluskan atau membantu hajatnya orang muslim. Kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Maka dia mendapatkan pahala satu haji mabrur. Ini baru berniat ya. Baru kita berniat ini. Barang siapa yang berniat pagi-pagi, kata Nabi, membantu orang yang dizalimi, membantu orang yang teraniaya, dan membantu meluluskan atau menunaikan hajatnya, kebutuhannya orang muslim, kanat lahu, maka dipastikan dia mendapatkan ka ajri hajjatin mabrurah, pahala sama pahalanya orang yang haji mabrur. Sekarang mau haji susah. Tahun berapa orang haji? Tahun ini tidak haji lagi. Tahun depan belum tentu bisa haji lagi. Kalau masih ada dibilang pandemi corona ini. Bagaimana caranya dapat haji tanpa pergi ke tanah suci karena terhalang pandemi, terhalang aturan? Kalau mau kita dapat pahala haji, maka setiap hari lakukan niat apa membantu kebutuhannya orang-orang muslim, maka pahalanya sama dengan pahala satu kali berhaji, haji yang mabrur katanya. Ini namanya an-naf'ul muslimin. Ya, ada usaha niat untuk membantu memberi manfaat kepada orang-orang muslim. Apa saya yang dibisakan? Dengan harta, dengan tubuh, dengan keterampilan, dengan kemampuan kita, dengan jabatan, kewenangan, bantu orang yang dizalimi dan loloskan, mudahkan hajatnya orang-orang muslim. Jangan dipersulit. Ya, jangan seperti orang berkata, kalau memang bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Balik itu, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Ya, susah kalau minta sogokan, nanti disogok, dibawakan hadiah, baru mau gampang urusan. Ini bukan orang muslim yang baik. Bukan orang beriman. Waqala alaihi salam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ilallah ta'ala anfa'un nasi linnas. Ahabbul ibadi ilallah, orang yang paling dicintai oleh Allah. Tauka minan nafujina kongala ta'ala. Orang atau hamba yang paling dicintai oleh Allah ta'ala. Siapa? Kalau kita menjadi orang yang dicintai Allah, paling dicintai. Yang paling dicintai Allah, yang bagaimana itu hamba yang dicintai Allah? Anfa'un nasi linnasi, orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Anfa'un nasi linnasi adalah orang yang paling banyak memberi manfaat, memberi guna linnasi kepada orang lain. Ilmunya berguna, keterampilannya berguna, usahanya berguna, ya, minimal kata-katanya berguna. Bukan kata-kata omongan yang menyakitkan hati, status yang menyinggung perasaan orang banyak, menyinggung orang dan sebagainya. Ini salah satu masalah di antara kita ini, kadang-kadang kata-kata juga ini menyakitkan orang, kasar dan sebagainya. Wafdalul amali, dan amal yang paling mulia di mata Allah, salat. Ya, apa yang paling mulia? Apakah salat? Afdalul amali, amal yang paling mulia, kata Nabi, idkhalus sururi alal qalbil mu'mini. Idkhalus surur, memasukkan kesenangan. Idkhalus surur itu memasukkan atau memberikan asurur, rasa senang. Memasukkan rasa senang ala qalbil mu'mini, ke dalam hatinya orang mu'min. Ke dalam hatinya orang mu'min. Artinya memasukkan rasa senang, menyenangkan. Amal yang paling mulia dicintai oleh Allah adalah senantiasa menyenangkan hati orang-orang mu'min. Kalau dia lapar, kasih makan. Dia haus, kasih minum. Dia berjalan kaki, bonceng.
ya, ada utangnya bantu, tidak ada uangnya pinjamkan, hilang barangnya bantu carikan, rusak barangnya dibantu gantikan. Ya, itu semua namanya idkhalul surur, kasih senang orang. Santri jangan bikin marah-marah guru, senangkan guru. Iya, guru juga begitu, senangkan muridmu. Bagaimana ada saling idkhalus surur, saling memberikan rasa senang kepada sesama. Kalau tidak bisa kasih, ya jangan dimaki-maki. Ya, diminta sumbangannya malah marah-marah. Tidak kasih juga marah-marah juga, memaki-maki juga. Kayak ini, dia harap ilmu ini. Afdalul amali, kata Nabi, amal yang paling mulia adalah idkhalus surur, memberi rasa senang, menyenangkan hati orang-orang mukmin. Yatrudu an hujuan, melepaskan dia dari kelaparan. Kalau dia lapar, beri makan. Yatrudu an hujuan, memberi dia makan, melepaskan rasa laparnya. Au yakshifu anhu karban, atau membebaskannya dari kesulitan hidup. Au yakshifu anhu karban, atau membebaskannya dari kesulitan hidupnya. Au yaqdi lahu dainan, atau membantu melunaskan utangnya. Au yaqdi lahu dainan, atau melepaskan utangnya. Ini salah satu atau beberapa contoh-contoh yang Nabi sebutkan ini, yang disebut dengan bagaimana memasukkan rasa senang kepada hatinya orang mukmin. Kalau dia lapar, kasih makan. Kalau dia susah, kasihkan bantuan untuk meringankan susahnya. Kalau dia punya utang, bantu carikan solusi untuk membayarkan utangnya. Terakhir, wa khoslatani la syai'a akhbas, ada dua perkara yang paling buruk, yang paling jelek. Akhbas ay anjas, yang paling jelek di mata Allah. Dua hal yang tadi itu apa? Dua hal yang paling mulia, yaitu beriman dan memberi manfaat kepada orang muslim. Kebalikannya, khoslatani, ada dua hal, la syai'a akhbas, tidak ada yang lebih buruk dari itu. Minhuma, daripada dua itu. Apa itu? Asyirku billahi, syirik kepada Allah. Manfaat dua, menyekutukan Allah. Wadurru lil muslimina, dan memberi bahaya kepada orang muslim, membahayakan orang-orang muslim. Kebalikannya tadi, anfa'u, yang paling buruk adalah menyakiti, membahayakan, merusak, merugikan al-muslimina, orang-orang muslim. Nah, bagaimana dengan teroris? Ya, bom, membunuh orang tanpa ada salahnya orang, tidak ada masalah di bom orang, tidak ada urusan, tiba-tiba menikam orang. Bil abdanihim, tubuh mereka, wa amwalihim, atau harta-harta mereka. Itulah dua hal yang paling terburuk di mata Allah. Syirik, mempersekutukan Allah. Wadduru bil muslimina, dan menciptakan bahaya, menciptakan kerusakan, membuat masalah kepada orang-orang muslim. Marilah kita menjadi orang-orang yang beriman, dan membuktikan iman itu dengan banyak-banyak memberi hal yang baik kepada orang-orang muslim yang lain. Inilah saya kira yang kita baca pada hari ini, al-maqalatul ula, makalah pertama dari kitab Nasihatul Ibad. Masih banyak yang kita bisa baca nanti insyaallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zalamna wa lam taghfir lana wa tarhamna. Allahumma arnal haqq wa ittiba'a wa arnal batila wa tadina ba. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyina min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.